Ih. Kok boleh sengit-sengit pula? Okey, dah okey ke ni? Dah okey ke ni? Ke depan sangat? Okey, kita tunduk sikit. Okey, kita bantu sikit macam biasa. Alright. Cikgu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah awak nampak cikgu sengit? Sengit ke tak sengit? Ke awak yang kena tegak? Iya. Okey. Cikgu rasa awak dah sengit. Mari kita tengok. Okey. Assalamualaikum sekali lagi. Sementara. Okey. So hari ni kita nak buat matematik moden bersama dengan Cikgu Fahmi lagi. Setiap hari cikgu. Yalah. Okey. So matematik moden hari ini apa kita nak belajar? Kita nak tengok balik tingkatan 4 kita bab bulatan. Bulatan ni dia sebenarnya adalah kesinambungan daripada pelajaran di tingkatan 3, 2 dan 1. So that's why kebanyakan pelajar yang dia tak boleh buat soalan bulatan ni sebab apa? Sebab basic dia semasa di tingkatan 3 dia lemah sedikit. Okey, mantap. Masa komplikan main-main. Okey. Alright, mari kita tengok. So kita nak buat hari ni matematik moden, math mod. Bulatan. Macam biasa, sebelum cikgu start dengan soalan, kita revise dulu sikit-sikit apa yang kita ingat tentang bulatan. So bila cakap pasal bulatan, of course lah mesti kena ada bulatan. Yang pertama adalah di mana jika sudutnya sama panjang, tanda kuat ni maksud ini hari ni, sorry. Kita nak masuk bulatan kalau kita ada diameter segitiga yang terwujud daripada sini, bucu ni mestilah 90. 90. Semua tu mesti 90. Tak kira di mana atas, bawah. As long as dia membentuk segitiga, maka 90 lah ia. Okay. Kucing. Okay. Ah, Abu Zahir. Hai, apa khabar? Hai, cikgu. Hihi, dia gelak awak ya. Okay. So, cikgu tengok yang paling bawah sekali kat mana ni? Kat sini ke? Sampai sini. Okay. So, cikgu jangan tulis bawah ni lah. Alright. So, atas. Yang atas ni cikgu boleh tulis. Okay, so mat mod bulatan. So ini yang pertama adalah segitiga. Kenapa? Sebab tengok sini eh. Ingat lagi, jika sudut dekat sini lengkoknya sama dengan sudut yang berada di tengah-tengah, maka dia adalah dua kali ganda. Betul? Jika sini dua kali ganda, maka sini satu kali ganda. So kalau garis lurus, mestilah dia 180 darjah. So ini dua kali ganda daripada sini. So kalau sini 180, maka dekat atas ni 90. So that's why awak dapat segitiga yang dalam bulatan, jika salah satu daripada sisinya adalah diameter, maka bucu yang bertentangan tu adalah 90. Okay. Baik, seterusnya apa lagi kita ada? Mari kita tengok segi 4 pula. So segi 4, kita ada segi 4 dalam bulatan, di mana bucu kat sini dengan bucu kat sini, A dan B ya, hasil tambah dia adalah 180. 180. Okey, A dengan apa ni? Kita ambil biru. So A tambah B sama dengan 180. Macam mana dengan sudut yang dekat luar pula? Dekat luar sini, aha. Ini adalah sudut A. Sebab apa? Untuk dapatkan A, 180 tolak B dapat A. Sama je proses dia, which means A kat dalam ni sama dengan yang dekat luar. Okay. Dan disebabkan dia segi 4, total, kita warna biru, total A tambah B tambah C tambah D masih lagi 360. Itu tak berubah. Selagi dia segi 4, maka dia adalah 360 darjah. Okay, so tu total sudut dalaman. Siapa lagi dalam ni? Sakinah, alhamdulillah. Cikgu sihat, alhamdulillah. Bukan cikgu, makanya makan je tu. Tu pinggan dan lagi tak sempat basuh lagi. Duduk depan komputer makan, duduk depan komputer makan. Okay, hai, hai Sofia. Okay, so hari ni kita nak buat math mod eh. Kita nak ulang kaji matematik moden bulatan tingkatan 4 je ni. Tapi dia bersambung daripada tingkatan 3. Okay. Baik, tu antara basic-basic lah yang cikgu boleh ulang dalam masa yang singkat ni. Mungkin ada lagi nanti cikgu akan terangkan sepanjang cikgu, sepanjang kita buat latihan ni. Okay, so mari kita tengok soalan latihan yang pertama. Soalan latihan yang pertama cikgu padam. Macam cikgu ni. Ya. Okay, cantik.
Soalan. Okay, mari kita buat bulatan. So yang pertama kita ada bulatan. Lepas tu dia memotong straight ke sini. Lepas tu dan ini adalah tangent. Okay. Alright, lepas tu pergi. And then ada titik tengah dekat sini. Ni tarikkan ke sini, tarikkan ke sini dan daripada bujur sini. Allah. Sengit-sengit kau. Ha. Okey, kita lawan. Okey, ni titik tengah. Cik bulat. Okey. Ha, barulah. Okey. Hai semua baru masuk eh. Hai cikgu. Yes, hai Alia. Hai Fikri. Cikgu form 4 ke ni? Yes, form 4 and form 4 tu KBSM ya. KSSM cikgu tak sure lagi tapi cikgu rasa bab ni ada juga sebenarnya. Okey. Kenapa cikgu handsome macam hari ni? Tak, cikgu rasa cikgu tak handsome macam awak. Please. Kita tak sama kan. Of course lah, tentu cikgu lebih handsome lagi. Itu bukan soalan. Okey. Hai cikgu. Hai. Okey. Okey Hanif ingat eh. Okey, mari kita tengok. Okey. Apa maklumat tak tulis tak isi. Okey, apa tu? Kita ada X 30 40. Kat sini kita ada X. Kat sini ada 30. Kat sini kita ada 40. 40 darjah lah semua tu eh. Okey, 40 darjah semuanya. So di mana ini adalah garis lurus, ini adalah tangent. Ni tangent. Okey, apa makna tangent? Apa makna tangent? Bila disebutkan tangent, maknanya kita ada bulatan, tangent ni hanya adalah garis, dia adalah point yang kena pada satu sahaja. Garisan yang bersilang pada bulatan pada satu titik saja, itulah tangent. Apa special dia? Jika ada garisan terus ke pusat bulatan, maka sudut ni adalah 90 darjah. Kena ingat tu. Okey? Tu. Assalamualaikum Abbas. Okey. Hanif Arifin. Okey, dah. Mari kita fokus balik kat sini. Okey, ni dia ni pasal tangent tadi. Okey. So soalan dia minta kita cari nilai X. Berapakah nilai X awak? Tiada nilai. So apa dia meninggalkan awak ataupun awak meninggalkan dia? Okey, cari nilai X. Okey. So macam ni kita nak buat. Ini cara kita fikir bila nak jawab soalan penyelesaian masalah. Kita start dengan di manakah, apa yang kita nak, apa yang kita nak cari. So kita nak cari nilai X. Okay. So macam mana kita nak cari nilai X? Ada garisan. Tak ada garisan, dia tak memberi maklumat. Adakah dia segitiga? Tak ada juga. Tapi dia adalah sudut yang ada lengkung yang sama dengan pusat bulatan. Okay. Bermakna kalau kita nak X, kita kena tahu sudut ni dulu. Sebab apa? Dia orang berkait dengan dua kali ganda. 2x kat sini. Okay. So now awak dah tahu sini 2x. Okay. Lepas tu macam ni kita nak cari ni pula. Okay, kita start daripada punca masalah kita. And then kita pergi ke next langkah pertama kita. Okay, nak selesaikan ni, kena selesaikan dulu. Okay, macam nak selesaikan ni? Kat sini cikgu nampak ada segi 4. So kalau kita ada 360, kita tolak semua, kita dapatlah 2x berapa kan? Okay, good idea. So mari kita cuba fill in kan. Kat sini, tangent maknanya dia adalah 90 darjah. 90, 40, berapa? Ini adalah garis lurus. Jadi, 180, tolak 30, kita akan dapat dekat sini 150. Okey, jadi mari kita buat kiraan sekarang. Awak ada kalkulator sama awak? Sila congak. Kalau cikgu salah, sila tegur. Cikgu congak. Awak kira dengan kalkulator, cikgu congak. Okey, so kita ada segi 4, maknanya 360 darjah. Tolak dengan 150. Tolak dengan 40. Tolak dengan 90. Kita akan dapat 2x. Okey, mari kita tolak. 360 tolak 150, kita dapat 150 tambah 60, 210. Okey, 210 tolak 40, 210 jadi 200, 170. 90, 180. So 2x sama dengan 80. Okey, jadi x sama dengan
40 lah. Okey, betul ke cikgu congak ni? Hai Mi Chaicha. Okey. Hazira, hai. Eh, Hazira, hai pula. Assalamualaikum Hazira. Safia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamidevi Murugan, hai, hai. Oh, you are my top fan. PTTM punya top fan eh. Okey. Alright. Minat setia. Okey, so betul eh? Betul eh? Alhamdulillah. Masih muda lagi boleh congak. Okey. Bagus. So itulah cara cari nilai X. Kebanyakan yang bila cikgu mengajar, cikgu perasan yang student dia tak ada idea mana nak dapat. Dia tahu ni tangent 90, dia tahu, tapi dia tak boleh figure out kalau aku nak buat ni apa aku nak buat. Macam tu. So kita kena bila buat maths, basically main dengan maths lah, main dengan nombor. Bila awak buat maths, awak bayangkan awak sebagai seorang detektif. Awak nampak ada kes pembunuhan. Awak start cari, oh mana punca dia daripada sini. So kalau aku nak selesaikan ni, aku kena selesaikan ni dulu. Kalau nak selesaikan ni, kena selesaikan ni dulu. So macam tu dah cara kita selesaikan soalan ni. Mari kita try soalan yang seterusnya. Mana pemadam? Pemadam sini. Pemadam lekat aku. Okay, padam. Padam. Okay, apa kita ada? Cikgu suka buat soalan bulatan. Betul kenapa? Sebab dia senang. Okay, macam mana kalau kita try buat yang ni pula? Ni macam senang. Tak tahulah, kita buat je. Kalau senang-senang cikgu tak nak buat. Terlalu senang, dia tak ada challenge. Biar susah sikit. Tapi kalau tengah live, kalau start macam mana? Kalau start, awak cikgu ada awak. Awak lah betulkan cikgu. Okay, baik. Lepas tu kita ada bulatan, ni titik tengah. This is tangent. Okay, lepas tu oh, tak kena sekejap Allah. Bulatan kau pun tak bulat. Okay. Okay, cun. Lepas tu okay, kita boleh masukkan maklumat. So, dia kata kat sini, ini X. Sini 4X. Lepas tu sini tangent 90, terlebih 90, dan sini pun 90. Okay. Soalan dia senang lah. Lukis dia lama. Soalan dia senang. Okay, so berapa jawapan dekat sini? 4X, situ X. Tangent 90. Okay. Macam mana kita nak buat ni? Siapa tahu? Okay. So kat sini kita nak tahu nilai X. Alright. So kita nak tahu nilai X. Nilai X ada kat sini. Okay. Tapi masalah kita adalah kita ada segi 4. Nak cari X. Sebab tu mana sudut lain tak ada. Okay, tapi kita sini tangent. Jadi dia bersudut 90. Jadi kita ada segi 4. 90. Ini tak tahu. Kalau kita dapat ni kan best. Okay, macam mana cari ni pula? Macam mana cari ni? Disebabkan dia adalah dia berada di pusat bulatan, maka adalah dua kali ganda daripada sudut yang berada di lilitan bulatan. So kalau sini 4X, maka kat sini berapa? Dua kali ganda daripada dia 8X. Darab je 2. Okay? So 8X. Jadi kita ada segi 4. Segi 4 360. Okay? And disebabkan awak tahu ni 180, tolak je lah. Siap-siap. Janganlah pakai 360, pakailah 180. 180 sama dengan X tambah dengan 8X. Maka bila tambahkan dapat 1 tambah 8 dapat 9X. 180. Jadi X sama dengan 180 bahagi 9. 20? 20 ke? 18 bahagi 9? 2 kan? Okay. So 20. Dah dapat jawapan. Okay. Yes, tu dia. Oh, tak blur kalau bulatan. Awak kena cari, awak kena start main. Play detective lah for this time. Come on, kita try play detective. Cuma yang best ni adalah instead of kita nampak darah kerana pembunuhan tu kan, kita nampak dapat marker pen je. Itu je yang paling menakutkan kot. Alright, so mari kita try lagi satu soalan. Senang kan soalan macam ni kan? Awak kena figure out, okay aku nak ni, aku perlukan ni. Aku nak ni, aku perlukan ni. Aku nak ni, aku perlukan ni. Macam tu je. Okay, apa lagi kita ada? Ini pun nampak macam best. Okay, jom buat ni. Alright, Cikgu Adam. And kalau kau nak tahu soalan-soalan ni, cikgu pilih secara spontan je.
And cikgu tak plan untuk, oh, okay, aku nak buat soalan ni, so ini cara penyelesaian dia. Kita buat secara live je ni, so awak nampak macam mana. Sejelas, sebab kita pun tak tahu bila jawab exam nanti kan, soalan apa yang keluar kan. So why not kita try something yang macam ni untuk, mana bila kita buat depan-depan, awak ada, cikgu ada, kita sama-sama tak tahu jawapan dia. Mari kita figure out sama-sama. That's why, itu yang cikgu suka tentang tentang buat maths ni. You never know. Tu ayat dia. Masa jauh ni, you never know what happen. Okay, so bulatan. Lepas tu kita tarik ke tengah sini. Ini pun kita tarik ke sini. And then dia membentuk macam diamond sikit. So 90-90, dia pusing ke sini, dia pusing ke sini. Okay, kenapa tangan cikgu meletak sini pun? Takut. Tak boleh dah, okay. Meletak kan. So kat sini tak nak. Okay, so dah, sini X. Okay, mari kita tuliskan dia punya jawapan dia. Apa depan ni? 110. Lepas tu kita ada X dekat sini. Okay, lepas tu sini K. K ni adalah tangent, eh, tangent. Dan L ni pun, L bukan L, dia pakai M. Sama je lah. Okay, so adalah tangent sebab apa? Ini adalah pusat bulatan. Okay, ada tinggal maklumat tak? Tak ada. PKM, PM adalah tangent, bla bla bla. Cari nilai X. Okay, so cari nilai X. Dia mesti tulis cari nilai X. Sebab kalau kita tanya cari X ni, ha X, kan? Dia mesti kata cari nilai X. Okay, bagaimana kalau cikgu biar buat sekejap? Ha, cuba try buat, cikgu. Nanti kita siapak sama-sama. Sementara cikgu baca komen. Awak buat dulu. Okay, well done. Daripada soalan tadi, ramai yang dapat betul. Cikgu nak light sikit. Macam nak light? Oh, macam ni. Bagus. Best ni benda ni. Hazira, okay, yes. Yusrat, nah. Okay, 110 bahagi 2. Okay, alright. Lagi apa lagi awak ada? Okay, go Anis Hazira. Awak mendekati. Yes, tu mungkin langkah antara langkah dia. Yes. Lagi, mari cuba. Cikgu perasan. Kita dah matching. Memanglah handphone dengan tuan dia. Okay. Oh, dapat jawapan. Easy, eh. Alright, good job lah Hazman. Easy. Okay, jom. Okay, disebabkan senang, Hazman kata senang. Mari kita buat. Okay, apa kita ada? Pakai warna merah. Okay, so kat sini X. Dapat X ni, dia senang kalau kita tahu sini. Sebab apa? Hasil tambah 2 ni adalah 180. Okay, so macam nak cari ni pula? Nak cari ni, dia kalau kita ada sini senang. Sebab sudut ni adalah 2 kali ganda daripada sudut yang ni. Betul? So kalau sini 110, maknanya dekat sini 220. Kita darabkan dengan 2. So kalau sini 220, dalam sini berapa? Satu pusingan 360. Jadi baki pusingan tu adalah tolak dengan 220. So cikgu ambil 60 tolak 20, kita dapat 40. 3 tolak 1, 1. So 1, 4, 0. Jadi 140. Ya, 140. So dalam ni 140. Okay, so kalau sebelah sini 140, yang jauh ni berapa? 140 tambah something, kita akan dapat 180. Maka X sama dengan 180 tolak 140 dapat 40 darjah. Kecing. Okay, boleh? Alright, good job, 55. Oh, kau bagi 2. Kenapa kita bahagi 2? Yang dapat 55, kenapa dapat 55? Cikgu dah salah kira ke? 110 bahagi 55, kenapa yang diperbahagikan? Siapa yang, okay, mari kita revise balik. Bulatan, sudut di sini, sudut di tengah. Yang tengah ni adalah 2 kali. Okay, macam ni kita cerita hari tu, cikgu rasa dalam minggu lepas, cikgu rasa kita cerita. Okay, so kalau TV duduk sini, so ni bulatan, ni area, kawasan untuk awak tengok TV. So seorang tengok sini, kan? Seorang tengok sini, ni pandangan mata dia. Seorang duduk tengah-tengah sini, ni pandangan mata dia. Siapa yang lebih sakit mata? Dia ni lagi sakit mata. 2 kali ganda.
lebih sakit mata daripada orang ni. Okay, so siapa yang dekat dengan TV, dia lagi sakit mata dia. Okay, so dia dua kali ganda kesakitan di mata dia. Dia lebih rabun daripada orang yang belakang. Cikgu rabun ni. Sini pakai, ni orang depan ni saya pakai spek. So dia ada empat mata, dia ni ada dua mata je. Oh, empat dengan dua, betul lah. Empat, dua kali ganda. Ha, tu cikgu betul dua kali ganda. Empat cermata dengan empat, ni empat ni dua kan, dua kali ganda kan. Ha. Okay, so ni empat cermata, ni dua cermata, ingat tu. Sebab dia dekat sakit mata, ada rabun. Okay, so ingat eh, so 110 kita darab dengan 2 dapat 220. 220 kat dalam ni adalah 140, 140 kat sini adalah 40. Tada. Itu sahaja. Macam mana okey tak? Macam mana okey tak? Kita tengok 40. Yes, 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 40. Saya kurang. Kurang darab 2. Oh begitu. Yes. Ah, tak apa, cuba lagi. It's good yang awak jumpa problem kat sekarang. Kalau awak tak jumpa problem sekarang, nanti awak akan buat problem tu kemudian kan. Dia jumpa problem now, then awak fix, and bolehlah awak proceed dengan kecemerlangan tu. Salah step, ah, it's okay, tak apa. Kenapa, sekejap, ada orang tanya cikgu ke? Kenapa ni ke? Kenapa, apa kaitan X dengan 140? Okay, simple, begini. Okay, apa kaitan 140 dengan X? Sebab, ni cukup kadang. Okay, nampak dari segi 4? Segi 4. Okay, ini tangent. Okay, ini adalah tangent. Sebab dia adalah titik yang go straight to the pusat bulatan, to the center of the circle. Which means, sudut dekat sini adalah 90. Which means, sini 90, sini pun 90. Ini membuktikan, sebab kan total dalam ni kan 360 kan. 90 dengan 90 dah 180. Which means 180 lagi ada dekat dua ni. Okay, boleh? Ha, so that's why. Jadi dalam buku nota, saya rasa dalam buku test dia bagi nota terus kot. Dia kata A tambah B memang akan terus dapat 180, confirm. Provided this two is dia punya tangent. Okay, boleh? How was it? Okay tak? Apa lagi? Ada lagi tak soalan-soalan? Mari kita tengok. Belajar dari kesilapan nak? Cikgu pun lagi-lagi kelakar ni. Okay, baik, nak satu soalan lagi ke? Bonus? Jom, ada masa. Oh, ada masa. Jom, kita ambil satu lagi soalan. Last, kita cuba try test quiz experiment. Soalan ni macam best. Tapi macam senang. Boleh lah. Okay, boleh. Boleh lah. Okay. Bukan apa, soalan mat ni memang senang. Cuma kadang-kadang student dia miss. Dia macam dia tahu, dah baca, dah belajar, tapi macam dia tahu tapi tak praktis. Ha, tu problem dia. Okay, so mari kita praktis sama. Okay, so kita buat bulat. Ni soalan dia, bulat. Lepas tu ada satu diameter. Tak diameter sangat, tengah-tengah dekat sini. So diameter, cantik. Lepas tu ke tengah-tengah sini. Iyah. Okay, lepas tu garisan dia bersambung. Alright, ini diameter kan, so cikgu tandakan ni sebagai pusat. Okay, lepas tu dia straight ke sana. Dan dia pun, adakah tangent? Tangent kepada bulatan K. Oh yes, ni ada tangent. Okay, cikgu ni ke sini. Senang tarik garisan. Lepas tu sini. Sini. Okay, alright, cun. Cantik, M ke tangent? Dia tak cakap M tangent. Yes, M pun tangent juga. Okay, so kalau M tangent, kita kena sengitkan sedikit. So di sini. Okay, dah. So titik yang dekat dua ni, M dan K ialah tangen. Tangent. Okay, K dengan N, KN ialah diameter. Soalan dia kat mana? Soalan dia adalah, oh, X kat sini, 50 kat sana. Okay, so dia nak cari nilai X kat sini. Dia bagi dekat sini 50 darjah. Cuba. Okay, cuba. Seronok tak buat ni? Okay, boleh cuba. Soalan dia cari nilai K. Cari nilai X. Cari, mana ni? C
mencari nilai X. Okey, cikgu baca komen apa yang korang dapat ni? Ah, mau. Okey. Okey, apa kita dapat? Okey, mari cuba. Okey. Ah, cuba. Cuba. Oh, dah dapat jawapan ke tu? 50. Apa yang 50? Ini 50 kan, by the way. Ni 50. Okey, so dapat 50 ke? Cikgu pun tengah fikir. Tu tangent, jadi tu 90. Ini tangent tapi dia tak ada garis, so tak boleh. Ah, cikgu dah dapat dah. Cikgu rasa lah. Korang dapat ke? On the way, okay. Hanif on the way, yes. Orang-orang handsome memang di on the way. Okay. Nuha Jamaluddin dah dapat dah 50, good job. Nasrul Azuro dapat 40. Okay, yes. Cikgu suka bila ada jawapan berlainan ni. Jadi kita boleh debate. Kalau semua orang dapat jawapan sama, dia macam, okay, semua setuju. Jom makan sini, setuju. Jom makan ni, setuju. Life boring kan, kalau tak ada challenge kan. So, it's good kalau ada challenge. Yes! Okay, ada lagi tak jawapan? Apa ini korang dapat 50 dan 40 ni? 90. Okay. Situ 90. Situ 90. Okay, alright. 50 ini, kalau kita ambil situ 170. Okay. Baik, menarik. Sekejap, cikgu tengah fikir, ada tak jalan yang lebih pantas? Okay, tak ada kot. Tu jalan yang paling pantas kot. Kalau situ 50, maknanya sini... Okay, tu jawapan dia kot. Okay, mari kita tengok. Ada jawapan baru tak? Ada jawapan lain tak? Soalan ni bertahan, cikgu suka. Dia susah sikit. Okay lah. Okay, mari kita try buat. Okay, apa kita ada? So, kalau ada tangent, ini 90. Kan? Kat sini 90. M ni betul tangent. Tapi, kalau garisan dia ke sini, baru dia membentuk dekat sini 90. Ini baru menjadi 90. Okay. Boleh. Okey, so kalau sini 90, sini 90, yang bertentangan ni adalah 180. Untuk sinilah. 180 tolak 50 dapat 130. So sini 130. Kalau sini 130, ini garis lurus, sini berapa? Sini dapat 50. Okey. Okey, mari cikgu besarkan sikit segitiga ni. Dari segitiga ni cikgu bagi nama O. O-M-N, cikgu besarkan. O-M-N. Siapa setuju kalau cikgu kata ini adalah segitiga bersudut, segitiga sama kaki? Siapa setuju? O-M-N adalah segitiga sama kaki. Macam mana gua ni dapat 130? Oh, okey. 130 tu dari sini. Ni nampak dari titik ni cikgu bagi nama ni P kot. Okay, P lah, P. So P, K, O, M, P. Okay, so sini 90, sini 90. Sebab je tangent. So O, sini 50. Maka sebelah sini mesti 180. Jadi 180 tolak 50 dapat 130. Okay, 180 tolak 50 dapat 130. Okay, kembali balik boleh tengok pada ni. Saya dapat 130. Okay, cun. Cantik. Okay, so setuju ya? Sebab dua-dua radius. Yes, cikgu suka jawapan tu. Mana ada bulatan radius ni lain? Kan? Kau tak letak bulat dah jadi bujur kot. Okay? So, okay. Seterusnya, mana satu yang sama tu? Radius tu adalah ON dan OM. Radius. So, X dekat sini. Maknanya, bila tengok kan ni bila disebut je segitiga sama kaki. Sama kaki mesti sama kasut. Mana diorang pakai kasut yang lain? So, kalau kaki di sini, kasut sini, samalah dengan kasut ni.
Betul? Maknanya ni x, ini pun x. Jika sudut dekat O ni adalah 50, maka berapakah sudut kedua-dua ni? Dia adalah 180 tolak 50 dapat 130. 130 tu adalah untuk kedua-dua ni. Jadi kita bahagi, duit korang nampak tak pun ni, cik pilihan tanah. 130 bahagi 2, maka dapat berapa? Cepat tulis sebelum cikgu yang jawab. 120 65. Cikgu dapat dulu, siapa cakap jawapan? Oh, ada orang dapat dah. So cikgu kalah kali ni. So 65, alright, good job, 65. Okay, dah dapat 65. Okay, so X dia 65 lah, dah siap. Oh, best dia, best. Cikgu suka, cikgu suka. Okay, macam mana, okay tak? Macam mana, okay? Best kan? Okay, so kalau yes, cikgu, personally sebenarnya cikgu suka buat soalan yang melibatkan sudut. Sebab dia challenging, dia shock cari sana sini. Lepas tu bila dapat jawapan tu macam puas hati. Kan? Hmm. Okay, kalau lebih puas hati buatlah AMAT. AMAT lagi seronok. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Kita dah revise sikit beberapa bulatan. Awak dah teringat sedikit tentang segitiga. Kita dah buat pasal 50 dengan ni. Hasil tambah 2 ni adalah 180. Lagi kita ada pasal tangent. Kalau tangent dia mesti 90 kan, dan beberapa lagi, okay? So terima kasih banyak-banyak kerana menonton. So apa ada selepas ni? Okay, so selepas ini cikgu akan live minggu depan. Tapi macam biasa PTTI akan live di Facebook dan juga grup Nak Score SPM hampir setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad. Okay, Sabtu dan Ahad cikgu cuti juga. Okay, kecuali Sabtu dan Ahad. So kita akan ada daripada Isnin sampai ke Jumaat. So enjoy lah kita orang. Sebab apa? Sebab cikgu sendiri pun enjoy buat benda ni. So selepas ini ada dekat ni. Selepas ini apa jadi? Kita pergi ke grup Nak Score SPM. Siapa yang belum masuk, masuk cepat-cepat. Sebab apa? Sebab kita ada cikgu Nadirah, Ustazah Nadirah pula yang akan ajar bahasa Arab. Okay? So, dia pun jemput ke sana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.